Yang paling berat hukuman Allah kalau orang berbuat dosa, dengarkan yang dijelaskan oleh Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang berkata begini, wahai imam, Anda selalu bahas tentang dosa dan efeknya. Saya ini bertahun-tahun berbuat dosa, tapi saya tidak pernah rasa hukuman Allah. Orang ini berkata begitu. Kata Hasan Basri, sungguh salah penilaianmu itu. Hukuman Allah sudah sangat besar pada dirimu, cuma kau tidak sadari. Orang itu penasaran. Dia katakan, apa hukuman Allah? Saya tidak rasakan, karena gambaran dia hukuman itu adalah siksaan fisik. Apa kata Hasan Basri Allah? Saya ingin tanya, bukankah selama ini kau bermaksiat lisanmu tidak pernah berzikir kepada Allah? Orang itu bilang iya. Bukankah tidak pernah kau mengucapkan doa? Iya. Bukankah tidak pernah kau membaca Al-Quran? Benar. Bukankah kau selama ini terharamkan untuk menjawab azan sholat di masjid? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tertidur tidak pernah sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau jadi tidak pernah silaturahim dengan keluargamu? Kau tidak pernah hadiri majelis ilmu? Kau tidak pernah termotivasi bersedekah? Dia mengatakan iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman yang paling berat dari dosamu. Jadi hukuman yang paling berat teman-teman sekalian dalam maksiat itu adalah terharamkannya seseorang berbuat ketaatan. Kalau hanya sekedar hukuman fisik, kita bisa sadar. Kita bisa sadar, oh ini salah nih. Jadi kita akhirnya meninggalkan kan gitu. Tapi kalau dibuat lalai dari ibadah, ini luar biasa.